Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Oke, yang nomor 33 kita lewatin saja karena ada beberapa salah ketik gitu ya. Nomor 34 ya. Seni, Nisa, dan Dita masing-masing membawa lidi yang panjangnya 12, 5, dan 13. Jika ujung-ujung lidi dipertemukan di atas tanah, maka luas tanah maksimal yang dibentuk dari lidi-lidi tersebut adalah. Nah, ini kita harus hafal 12, 5, 13 itu ada segitiga siku-siku. Jadi ini harus hafal aja. Biar gampang ya. Jadi ini adalah 5, 12, 15 adalah segitiga siku-siku. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 13 ya. Paman Apik nulisnya tadi 5, ini 13. Nah, karena ini juga siku-siku, maka luasnya maksimalnya ini ada setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah alasnya 12, tingginya adalah 5. Ditukar juga nggak masalah ya, alas sama tingginya. Setengah kali 12 adalah 6, 6 kali 5 adalah 30. Jadi ini luas maksimumnya adalah 30 cm persegi. Ya kalau ditumpuk-tumpuk ya berkurang nanti luasnya gitu ya. Ini luas maksimal. Oke, bisa ya? Bisa dong. Besar sudut pertama, nah dan seterusnya silahkan untuk latihan ya. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik.